Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari Roti Kaya yang bertajuk Putri Sarah dakwa Samsul Yusuf, Ira Khazar kawin di Thailand. Sejak beberapa hari lalu hangat diperkatakan apabila timbul dakwaan pengarah terkenal Samsul Yusuf didakwa sudah berkawin dengan Ira Khazar. Susulan dakwaan tersebut, Samsul mahu menyaman jabatan agama Islam wilayah persekutuan sebanyak RM 10 juta karena didakwa mengeluarkan satu kenyataan fitnah terhadapnya. Terbaru, perkongsian Putri Sarah menjadi perhatian mendakwa suaminya telah berkawin dan Ira Khazar di Thailand namun tiada pengakuan daripada pengarah terkenal itu. Ramai yang tanya Sarah pasal ini dan ada juga tak puas hati sebagai istri memang wajib taat suami tapi kita suka ketiba-tiba tahu kawin ke Thailand pastu tak mengaku katanya. Dalam pada itu Putri Sarah turut mempersoalkan adakah suaminya yakin untuk menyaman pihak Jawi serta sempat berseluruh mahu menyambung makan popcorn di Disneyland Tokyo. Apa-apapun nak saman Jawi itu betul-betul yakin ke? Jangan terbalik pula jadinya. Saya tanya je nak sambung makan popcorn kat Disneyland ni popcorn sedap tulisnya. Terdahulu Putri Sarah yang kini berada di Jepun memaklumkan dia akan menyelesaikan segala urusan perkawinannya sebaik pulang ke Malaysia tahun depan agar dapat meneruskan kehidupan dengan tenang. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.